Wa man uta sapa iku satara lamun nutupi sapa man musliman eng muslim liyane satara mongko nutupi hu ing man e, satara mongko nutupi hu ing man sinten Allah Allah ya mal kiamat yang dalem dina kiamat somben dina kiamat ditutupi ketika kita menutupi aib saudara kita besok hari kiamat aib kita ditutu ditutupi maknane apa kemarin berarti kita diampuni all, Allah Subhanahu wa taala dadi ngono sampean nek ana kancane berbuat elek duwe aib jangan disebarkan dengan sampean nutupi ini ya pahala ini karo Allah ditutupi ini, ini akhir, akhirat bahkan nindunya juga ditutupi ini hadis berikutnya jadi sampean IP sampean ditutupi Allah nindunya ini akhirat kan no? balasannya dua nindunya ditutupi ini akhirat jadi tutup, ditutupi maknanya ini, ini ditutupi ku di karo Allah ya, maka ada hadis kaya hadis bahwa apa pokok Allah ngajak wong ya, wong itu dijak dewian di, di dosa-dosa ini Nggih, gak hadapan umum. Ya terusan gek biyen tak tutupi, saiki tak sampu, ampuni kanono. ditutupi ning donyo, gak diketono dibongkar, nggih, ya, ning diampuni karo Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? sebab kita itu nutupi aib orang lah orang lain. Nek nah, saiki mbeberno rata-rata. Terutama ning saiki media iki wis gampang tenan mbeberno aibe wong ini media iku gampang niku, viralno aibe wong liyo-wong wong liyo <laughs> woe cemela melo pokoknya wis aib baik dia itu aibnya lawan dakwah kita pun asal orang islam aib wong sing gak sepambek kita pun jangan disebarkan ini yang namanya aib nih. tapi nek masalah pendapat yang salah boleh diluruskan pendapatnya itu tadi tapi ojo aibe yakni apa yo aibe perbuatan eleke terus wong iku ngene kok percaya gak boleh jadi perbuatan eleke jangan di munculkan kalau kita ingin membantah orang itu membantah dari sisi ilmunya saja jangan opo -e, perbuatan perbuatane pribadi dia itu diang diangkat terutama wong nu bebian emang guru nindi, wiki, termasuk wika termasuk jangan seperti itu termasuk bantahan sing gak apa gak baik gak apa itu? gak adil itu bantahan seperti itu harus ilmiah saja ilmiah saja pokoknya meskipun lawan lawan dakwah ini misalnya meskipun tidak sepakat dengan kita jangan sampai kita membongkar aibnya ye. jangan sampai membongkar aibnya greget greget akhirnya aibnya dibongkar kabe ben digedingi uang itu termasuk dolim kita <arrivederikadi> <mur> <cukline> <Sess> nah, iya, makanya itu kita jangan ikut-ikutan ya. ya, kita jangan ikut-ikutan ya. jangan ikut-ikutan sumben marai melok panen tuh dosa so, mela panen sampai ini dia dibuka kroso sampai nggawe artikel sitok wae atau rekaman sitok wae buat sebar pisan wae disebarno wong akeh sampai melo amal jariah tu do, dosa so. amal jariah pahala ya amal jariah dosa so. amal jariah tu dosa mela ini nggawe saya ngapi neng media itu nggak jadi amal jariah paha pahala kan ngono Nek wong gelem sadar ngono kabeh, mayoritas ngono wae. Oh gak patek oh, umyek dunia itu patek ribut dunia sosial itu tidak akan patek ri, ribut nggak ribut yang ngono kuele etok yang digoleki, i tahu di publik no mulai lawan dawai digolek kuele e terus di publik no api e tahu di publik no ini memangnya akidah gak bener yo ya kita nggak usah mempublikkan yang lain yo ya kuele LA yo rausa api e yo gak usah, usah nggak masalah kita diam sa saja